Hai Sobat Lencha, bertemu lagi dengan kita di Lenangan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, kuliner, destinasi-destinasi wisata yang sedang hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus perjalanan kita Sobat Lencha melalui Instagram, YouTube, dan juga TikTok Lenangan YouTube Channel. Nah, buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan di-subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, nggak bosan-bosannya nih kita ucapkan banyak terima kasih. Karena berkat dukungan kalian lah Lenangan Channel bisa sampai sekarang ini. Nah, Sobat Lencha semua di rumah, pada episode kali ini kita punya tempat yang spesial nih buat kalian. Kita mau mengajak kalian semua buat wisata virtual ke Umbul Ponggok. Ya bener banget, ini tuh tepatnya berada di Jalan Delanggu, Polan Harjo, Jeblongan Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah Sobat Lencha, untuk menuju ke arah sini kalian cuma melalui perjalanan dari alun-alun Klaten dan pergi ke arah lapangan Mayungan. Nah dari sana kalian tuh hanya perlu berjalan lurus aja Sobat Lencha, mengikuti jalan utama sebelum sampai ke pertigaan besar dan belok ke arah kanan lalu ke arah kiri. Selanjutnya Sobat Lencha hanya perlu berjalan lurus melewati sungai, lapangan desa Kadirejo hingga ke pertigaan besar dekat Puskesmas Karanganom. Dan belok ke arah kiri deh, lalu belok ke arah kanan. Nah setelah itu Sobat Lencha hanya perlu berjalan lurus aja mengikuti jalur utama hingga melewati kantor desa Gledek dan pasar Ceblok sebelum akhirnya sampai ke tempat wisata yang dituju, yaitu Umbul Ponggok. Dan jarak tempuh dari alun-alun Klaten ke Umbul Ponggok sendiri itu sekitar 12,5 km ya Sobat Lencha. Dengan waktu tempuhnya itu kurang lebih ya sekitar 30 menit menggunakan mobil. So gimana Sobat Lencha, nggak terlalu susah kan menuju ke tempat wisata ini? Nah Sobat Lencha, untuk jam operasionalnya sendiri Umbul Ponggok ini buka di hari weekday atau Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sedangkan di weekend atau Sabtu dan Minggu, Umbul Ponggok ini buka dari jam 7 pagi atau lebih awal sampai jam 5 sore. Nah Sobat Lencha, sesampainya di Umbul Ponggok, setelah masuk kita akan disuguhi dengan beberapa outlet yang menyewakan alat pelampung. Dan di sini kita bisa sewa untuk pelampungnya. Dan juga kalau mau foto underwater juga bisa, diving di dalamnya juga bisa loh ternyata Sobat Lencha. Tempat wisata Umbul Ponggok sendiri menawarkan beberapa aktivitas kepada wisatawannya. Salah satunya adalah berfoto dengan ikan dan beberapa properti menarik. Dan nanti kita mau coba ya Sobat Lencha. Tempat wisata ini terbilang cukup berbeda ya dari kolam renang pada umumnya, karena airnya berasal langsung dari mata air Sobat Lencha. Dasar kolamnya pun memiliki pasir, karang, hingga berbagai jenis ikan. Dan salah satu spot foto yang favorit atau kerap digandrungi wisatawan adalah tempat duduk ala taman yang dipenuhi dekorasi bunga berbentuk hati. Nah di situ spot salah satunya. Dan yang salah satu lainnya adalah di dasar kolamnya. Nanti kita tunjukkan videonya dan hasil fotonya ya. Dan selain bisa berfoto ria bersama ikan dan beberapa properti yang telah disediakan, kalian juga bisa snorkeling dan diving di Umbul Ponggok ini. Nah buat kalian Sobat Lencha yang tertarik untuk snorkeling, pengunjung bisa menyewa pelampung, kaki katak, dan masker khusus snorkeling. Jadi memang sudah disediakan dan kalian tinggal sewa aja ya. Dan buat kalian Sobat Lencha yang khususnya ingin diving, kalian bisa menyewa tabung oksigen sekaligus kaki katak, wetsuit, dan kacamata selamnya. Ini sudah disediakan juga, kalian tinggal sewa sebelum kalian melakukan divingnya. Dan yang amazing lagi di sini saat kalian menyelam, beberapa ikan akan dilihat oleh kalian ya berenang kesana kemari. Pokoknya ikannya tuh bervariasi dan ini tuh airnya langsung dari mata air, jadi pada saat kita menyelam benar-benar gak berasa bau. Dan untuk jenis ikannya sendiri tuh macam-macam ya, ada ikan mas, ikan bawal, ikan koi, dan ikan hias lainnya, Sobat Lencha. Untuk wisata Umbul Ponggok sendiri berlokasi di Jalan Delanggu, Polanharjo, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, Sobat Lencha yang dari tadi di awal sudah penasaran dengan harga tiketnya, untuk wisata Umbul Ponggok sendiri harga tiket masuknya adalah Rp15.000 aja per orangnya, Sobat Lencha, untuk hari biasa dan hari libur. Harga tiketnya sama, namun harga ini tidak termasuk dengan kamera di bawah air, alat snorkeling, dan juga paket diving. Dan Sobat Lencha, kita memutuskan untuk menyewa paket snorkelingnya ya, dan ini nanti kita dapat foto juga di bawah air, plus nanti ada pengarah gayanya. Di sini kita pilih dulu lokasi yang tepat di mana ikan-ikannya itu bakal ngikutin kita nih. Jadi pas dari saat difoto hasilnya akan lebih bagus kalau ikan lagi banyak-banyak. Buat kalian Sobat Lencha yang nggak bisa berenang, jangan khawatir ya, kalian tetap bisa foto dengan pelampung. Dan pelampungnya itu kalian bisa sewa di pintu masuk tadi ya. Dan buat kalian Sobat Lencha yang bisa berenang, itu nggak usah khawatir, kalian bisa langsung menyelam tanpa pelampung. Dan ini kita sudah menentukan lokasi, kita pilih propertinya. Di sini ada sepeda, ada motor, lalu ada becak-becaan yang bisa dibawa langsung ke dasar dari kolamnya. Dan nanti di situ kita akan menyelam, tenang aja, ada pemandunya. Dan kita akan diberi sedikit instruksi dan kita ikutin aja instruksinya, nanti fotonya pokoknya hasilnya keren. Dan soft copy-nya kalian bisa ambil di pintu masuk ya. So buat kalian Sobat Lencha yang ingin snorkeling ataupun diving namun gak punya peralatan menyelam, gak perlu khawatir ya, karena mengutip dari situs resminya, pihak tempat wisata ini juga menyewakan beberapa perlengkapan. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja paketnya, plus nanti ada paket fotonya juga Sobat Lencha. Nah, pada saat kalian snorkeling ataupun diving gak usah khawatir dengan barang-barang bawaan kalian ya, karena di sini selain disediakan meja kursi di area sekitar kolam renangnya, di sini juga disediakan loker. Jadi kalian bisa sewa loker, bisa buka loker, satu lokernya itu disewa bisa untuk beberapa barang. Jadi nggak usah khawatir untuk keamanan dari barang-barang kalian saat berenang. Dan sekaligus di samping kanan kirinya pun banyak banget warung-warung atau toko-toko penjual yang menjual berbagai aneka makanan dan minuman ringan, Sobat Lencha. Jadi kalau habis renang nih kita lapar, di samping kanan kirinya nggak usah khawatir, banyak banget toko-toko yang menjual makanan dan minuman. Jadi saat setelah berenang pasti lapar tuh, langsung deh bisa kalian kulineran di samping kolamnya. Dan ini di tengah kolamnya itu ada simbol dua ikan koi yang besar ya Sobat Lencha. Dan di pinggir-pinggirnya itu banyak banget tempat-tempat duduk yang bisa kita tempati. Nah Sobat Lencha, sebelumnya kami sempat mereview beberapa tempat wisata lain selain Umbul Ponggok ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian nonton dulu review kita mengenai resort yang unik banget karena semuanya serba kebalik, yaitu Watu Paris di Yogyakarta. Pokoknya kalian mesti banget nonton video ini karena selain unik, view-nya tuh keren banget langsung ke pantai. Dan yang kedua, kita juga sempat mereview tempat wisata dan juga kuliner. Kulinernya salah satunya petel bakar dan stik Pak Kaji Papat. Nah, kalian bisa nonton videonya dan kalian bisa kulineran kalau kalian habis renang dari Umbul Ponggok ini ya. Nah, terakhir kita juga sempat mereview wisata di daerah negeri di atas awan, Sobat Lencha, yang view-nya tuh keren banget asli sih. Ini rekomendasi tempat wisata di Yogyakarta, yaitu Kebun Buah Mangunan. Kalian bisa nonton videonya Sobat Lencha, kalian tinggal klik aja playlist Lenangan, kalian tinggal klik Kebun Buah Mangunan dan nonton videonya deh sampai akhir. Dan untuk kedalaman kolamnya sendiri, ini tuh di bawahnya kedalamannya sekitar 60 cm ya Sobat Lencha, bahkan lebih. Jadi kalau di tengah itu semakin ke tengah semakin dalam. Jadi kalau kesini jangan langsung lompat ya, karena itu dalam aslinya Sobat Lencha. Jadi melipir-melipir aja dulu di pinggirnya. Dan pastikan Sobat Lencha, apabila kalian kesini nih, pada saat mau masuk ke kolamnya itu kalian sudah membawa balon berenang ataupun pelampungnya. Jadi yang buat nggak bisa berenang terutama ya, ini tuh wajib banget pakai pelampung, karena semakin kalian ke bawah semakin dalam. Jadi kelihatannya pendek ya, padahal pas udah nyampe, udah nyebur, udah ngeliat ikan-ikannya itu ternyata dalam, Sobat Lencha. So hati-hati aja, jadi pastikan keselamatan buat kalian terutama yang nggak bisa renang. Buat yang bisa renang sih bebas ya, karena memang makin ke dalam makin pemandangannya makin indah, banyak ikan-ikan. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung gimana liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua di rumah yang mau liburan bersama keluarga tercinta. Kalian nonton dulu Lenangan Channel. Kenapa? Karena disitu banyak banget loh referensi, rekomendasi tempat-tempat wisata atau kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya. Tentunya di kota-kota yang ingin kalian tuju. Kalian tinggal klik aja playlistnya berdasarkan kota yang akan kalian tuju. Misal kalian ke Yogyakarta, kalian tinggal klik aja playlist Yogyakarta. Nah disitu bisa keluar deh tempat wisata, rekomendasi kuliner, bahkan tempat-tempat hits lainnya di area kota yang kalian pilih. Gak bosan-bosan nih ya, kami ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah subscribe, karena berkat dukungan kalian lah Lenangan Channel bisa sampai sekarang ini loh. Dan bagi yang belum subscribe setelah nonton video ini, yuk buruan di subscribe. Kenapa? Biar kalian dapatkan notifikasi-notifikasi jika Lenangan Channel mendapatkan atau membuat video-video baru lagi. Nah, buat kalian yang belum, yuk buruan di subscribe. Have a nice weekend Sobat Lenca semua di rumah. See you on my next video and bye-bye.